Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama kita ya, si Luman Tawon. Seperti biasanya malam hari ini kita mau melakukan evakuasi sarang tawon Vespa apinis nih teman-teman. Tepatnya di bedeng pekerja-pekerja bangunan nih. Dia nggak bisa tidur katanya, minta tolong diambilin si tawonnya nih teman-teman. Mudah-mudahan berjalan lancar ya, doain teman-teman. Untuk teman-teman juga mudah-mudahan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, diberi kelancaran segala urusannya, dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya teman-teman. Oke, langsung aja kita coblos nih si lubangnya. Nah, jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Perhatikan terus, seandainya di rumah kalian ada atau di rumah mertua dan anak kalian ada, seperti ini teman-teman untuk menanganinya. Yang penting kita tenang, tetap waspada dan hati-hati. Nah, kalau udah kira-kira rapat, tinggal kita siram nih Pertamax atau si bensinnya teman-teman. Tuh, pastikan sampai merata kira-kira si tisu lembab ya. Jangan terlalu banyak dan sedikit pun jangan, kira-kira pas saja teman-teman. Nih, coba teman-teman dengarkan suaranya. Sudah bergemuruh ya teman-teman, menandakan dia mau pingsan. Nanti tinggal kita tunggu kira-kira 5 menit pingsan, nanti baru kita bongkar ya teman-teman. Yang penting intinya tetap waspada teman-teman. Sebisa mungkin kita harus tenang. Kalau ada yang lepas atau terbang, lampu senter kita matikan biar nggak menyerang ke arah kita. Nah, sudah, suaranya sudah mulai nggak ada ya teman-teman. Kemungkinan dia sudah pingsan. Nanti coba saya ambil plastik dulu. Untuk di persiapan bongkar si sarang tawonnya teman-teman. Nah, tujuan plastik ini sendiri hanya untuk menadahi si tawon ya teman-teman, agar tidak kemana-mana. Nanti kan dapat 1 jam dia bisa terbang lagi teman-teman. Ditakutkan malah pekerja-pekerja nanti ketakutan. Jadi untuk malam hari ini kita ambil semua sama induknya ya teman-teman, nanti dilepasin di tempat yang jauh lebih aman. Nah, ini lihat teman-teman. Tuh. Nah, induknya ini udah saya taruh di plastik. Coba kita lihat ke bawah ya. Tuh, teman-teman, banyak sekali induknya. Biarpun sarang sebesar ini, pingsan nggak mati ya, cuman pingsan aja. Tuh. Kita ambil isinya.
Nah, kalau udah seperti itu nanti tinggal kita petik aja teman-teman, lumayan juga ada isinya, nanti bisa kita manfaatkan ya. Woi. Terus kali nak nempo mah. Kali bae nak nempo mah. Fiber. Yo. Wis fiber cong. Pas tadi unta. Mana? Kabel ya, listrikan uwe ya. Kabel. Listrikan uwe. Ini di kabel. Oke teman-teman, berhasil. Mantap. Ini anaknya lumayan. Alhamdulillah. Jangan lupa dukung terus channel Siluman Tawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.